Yang kesembilan, hijrah. Hijrah. Hijrah ini teman-teman sekalian, hijrah dari wilayah non-muslim ke wilayah muslim. Kalau kita dapat sebuah wilayah yang kita tidak bisa sama sekali ibadah, gitu kan? Maka jangan bertahan di situ. Kalau tidak bisa ibadah, kalau bisa ibadah, alhamdulillah. Ini sering saya ingatkan teman-teman kita yang masih hidup di luar negeri, yang memang mereka hanya karena gengsi. Lain kalau duta, penuntut ilmu nanti dia balik, lain. Atau lahir di sana, mungkin. Tapi kalau orang datang hanya untuk kerja, maaf, saya bukan mendaunkan semangat orang yang mau kerja luar negeri, bukan. Tapi kalau mau, pergilah ke negara-negara Islam. Karena negara non-muslim ini ada konsekuensinya, gitu kan? Ada konsekuensi. Kata Nabi SAW, ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Kata Nabi Muhammad SAW, saya berlepas diri dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Maksudnya apa? Mereka kalau ibadah susah, ya sudah resiko kamu. Nanti hari kiamat kok gak bisa bilang sama Allah, ya Allah tidak ada tempat sholat. Gak bisa. Siapa yang suruh kamu ke sana, gitu kan? Kalau meninggal susah dapat kuburan muslim, ya sudah resiko kamu. Akhirnya kamu dikubur dengan orang muslim, ini gak boleh, gitu kan? Maka ini harus difahamin. Saya kemarin subhanallah, waktu diminta saran oleh seseorang yang membantu saya membawa mobil di Jakarta, Ustaz doakan saya mau berangkat ke Australia. Saran Ustaz apa? Saya tanya, kenapa mau ke Australia? Mau kerja. Baik, boleh saya tanya apa alasannya? Gajinya besar Ustaz. Gajinya besar, baik. Berapa gajinya? Sekian ribu dolar. Gitu kan. Terus saya bilang, boleh saya kasih gambaran? Dia bilang boleh Ustaz. Pertama masalah gaji dulu yang tadi kamu anggap besar itu. Pertemukan antara gaji yang kamu terima dengan kehidupan di sana. Jangan cuma kuruskan ke rupiah langsung dianggap besar, gitu kan? Pastilah besar. Kalau lagi rupiah lagi turun kayak sekarang, memang lagi tinggi dolarnya, maka besar. Tapi jangan seperti itu. Coba lihat bagaimana kehidupan di sana. Ternyata sewa rumahnya mahal, kehidupannya mahal. Juga nanti bisa ditabung sedikit sekali. Itu pertama. Yang kedua, alasan banyak orang keluar negeri karena gengsi. Ada karena salju lah. Salju ini ada apa, teman-teman sekalian? Kalau turun dingin, nggak bisa jalan. Gitu. Susah, bau nggak enak, gitu kan? Pakai baju berlapis-lapis. Tapi orang kita kan nggak ada salju di Indonesia, bangga foto dekat salju, padahal sudah menggigil. Apa salju itu? Kalau anda mau salju gampang, ambil es batu blender, udah sama. Masalahnya itu, saya pernah temukan, saya diundang ke Australia ceramah waktu itu sama orang-orang kita orang Indonesia. Saya ke Melbourne sama Sydney. Waktu saya tiba di Sydney, ada pengajian di rumah satu jemaah, banyak orang yang datang, masya Allah. Kemudian ada satu orang bapak di belakang bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Saya bilang, sebentar pak, sebelum saya jawab, kenapa bapak bertanya begitu? Bisa saya tahu? Dia bilang, saya tinggal agak jauh dari Sydney, sekitar 2-3 jam naik mobil. Saya dengar Ustaz datang, ceramah saya ingin dengar. Dan saya ini kerja, maaf ini bahasa dia ya, membersihkan kotorannya orang kafir nih. Kotoran manusia. Jadi sering baju saya kena kalau saya bersihin, gitu kan. Jadi tong besar itu yang nampung-nampung nyedot-nyedot kotoran itu saya bersihin tuh. Sekarang boleh nggak saya sholat sementara baju saya kena kotoran dia? Saya bilang, sebelum saya jawab pak, saya ajak anda pulang ke Indonesia. Demi Allah bapak jual nasi uduk sama tempe pinggir jalan lebih mulia daripada bersihin kotorannya orang kafir. Gimana caranya dipertemukan? Jual nasi uduk sama tempe lebih mulia, azan bisa sholat, gitu kan. Dan kalau anda tanya hukum syari'inya jelas nggak boleh. Baju kena setes kencing aja nggak boleh pakai sholat, apalagi kotoran manusia. Malah lebih tidak bisa gitu. Tapi seperti itu teman-teman sekalian, banyak orang yang sengaja datang ke wilayah non-muslim untuk tinggal hanya karena gengsinya. Saya sudah keliling beberapa negara teman-teman sekalian, saya sampaikan berita gembira Indonesia, negara kita luar biasa. Luar biasa, cuaca sepanjang tahun berdekatan. Saya waktu tinggal di Saudi, 7 tahun dari SMA sampai S1 teman-teman sekalian. Kalau musim dingin, saking dinginnya 5 derajat, 4 derajat. Kalau mau tidur, itu selimutnya kita dudukin dulu tuh. Anget, baru dipakai tidur. Kalau enggak kayak nusuk-nusuk. Susah, 2 bulan, 3 bulan, dingin sekali. Kalau musim panas, 55 derajat. Pecah-pecah bibir, kaki pecah, panas. Gitu kan? Luar biasa. Saya diundang ke Australia pas musim dingin. Dingin, pakai baju berlapis-lapis, mau sholat subuh luar biasa dinginnya. Gitu kan? Kita subhanallah paling panas 35, 37 gitu kan. Itu sudah luar biasa dianggap panasnya. Tapi yang standar ya ada 28 ya. Dingin pun maksimal mungkin 25 yang standar. Ada tempat-tempat puncak-puncak gunung mungkin memang dingin. Tapi ini standar. Kita bisa pakai jaket, bisa pakai baju kaos bebas.
yang luar biasa, azan kita dengar di mana-mana. Di Indonesia ini mic-nya berantem, gitu kan. Sini azan, sini azan, sini. Kita keluar jam 12 lewat 10, Jumat, keluar jam 12 masih dapat sah pertama tuh. Saya kemarin di Australia diundang ceramah, khutbah Jumat, Ustaz khutbah Jumat besok ya. Baik. Jam berapa Jumat, Pak? Jam 12.10. Saya sudah siap-siap dari jam 11. Jam 12 lewat 10 baru dijemput. Loh, ini mau khutbah nih. Pas datang saya bilang, "Loh, Pak, 12.10 loh ini." Dia bilang, "Enggak, Ustaz, di sini Jumatnya kita tunda sampai jam 1." "Loh, kenapa ditunda sampai jam 1, Pak?" "Kan 12.10 Jumatnya." "Iya, orang-orang Islam sini pada kerja, enggak bisa istirahatnya jam 1 siang sampai jam 1:30. Jadi waktu itulah mereka gunakan untuk Jumat." Subhanallah, Jumat pun ditunda gara-gara kerja, gitu kan. Ini gimana ini? Kita alhamdulillah di Indonesia hidup tenang, enak, tentram, luar biasa. Maka teman-teman sekalian, hijrah itu kalau kita pindah dari wilayah non-muslim ke wilayah muslim justru menjadi penyebab rezeki. Dalilnya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang berhijrah menuju ke wilayah Islam sehingga dia bisa leluasa beribadah, gitu kan? Maka dia akan mendapatkan muragaman katsira, peluang-peluang yang sangat banyak Allah kasih, wa sa'a, dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Hijrah ke wilayah yang bisa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.